Halo teman-teman, kembali bersama Tatuto. Kita akan memainkan game baru era zaman cowboy lagi ini ya. Desperados 3 ini teman-teman. Ini keluaran dari THQ Nordic ya. Harusnya buat yang teman-teman pernah ngikuti Desperados, konsep-konsep kayak gini pasti memorable banget ya. Tapi cuma kalau aku sih baru pertama main ini juga sih sebenarnya. Normal, hard. Kita normal dulu ya, soalnya belum pernah aku main ini teman-teman. Paling tinggi apa? Oh, Desperado. Kita normal aja. English. Jadi konsepnya ini sama kayak Shadow Tactics ya. Emang keluarannya sama sih. Kalau teman-teman pernah main Shadow Tactics juga, terus Commandos juga. Game-gamenya genrenya ke arah itu ya. Ini kayaknya kita aku juga main juga. Ini soalnya temanya cowboy juga, kita seru ya kelihatannya cara mainnya juga. Dari demonya juga menarik untuk dimuat main. Jadi konsepnya ini pun ke arah RPG ya, role play gitu ya, tapi lebih ke arah live apa ya, kayak nggak ada turn base-nya sih. Langsung kita mau ngapain langsung dilakuin bisa. Ada infiltrasinya, mode-mode hitman juga sih. Ini ya awal-awal mulanya teman-teman. Katanya sih ini prequel-nya yang Desperados 3 ini dari seri-seri sebelumnya. Entah bener gak. Ada karakter cewek juga nanti. Straggling. Come on. Right behind you, Pa. Gianni and Cooper. Ayah dan anak ini. Gianni. I'm going on ahead. You follow. Keep your head down. Yes, sir. Jadi keinget Arthur tuh. Sama John Marston. Kita bermain sebagai ini ya kayaknya. Cooper ini, James Cooper ini. Left. Move left mouse. On my way. Yeah, on my way. Kayak serius-serius soalnya. Sure. Move kamera, mouse. Oke. Okay. Jadi ini langsung ini ya gerakannya teman-teman ya. I got this. Woi, lari. Road space. Oke. Okay. Control. Suruh ngambil ini pakai kontrol ya. Itu areanya musuh. Oh, misal kita lari pasti ketahuan ini. Terus ditembak. Mission fail. Oke, oke. There's the first guard. I need to be sneaky about this. I need to be sneaky, harus berhati-hati. Jadi kita mau kemana ini? Display view. Ini ya, areanya ini ya teman-teman. Kita mau kemana sih tujuannya? Kiri. I'll get it done. Sana-sana langsung. Masuk ke sini ya. Oke, berhasil teman-teman. Sip. On my way. On my way. Open, you piece of shit. Gimana lagi? You can save the game anytime by pressing F5. Oke. Okay. Coba ya. That's quick my save. Now stay close. There's another quick load. Close. Oke, okay, bisa gitu ya. Quick save, quick load, teman-teman. I got this. Apa lagi? Cooper can throw coin. Jadi Cooper ini dapat kelempar koin tuh mendistraksi enemy ya, mengalihkan perhatiannya teman-teman. Asik loh ini. Press D. We need to get his coin ya. Elsewhere. Kesini ya. I'll throw one of my coins. Good idea. Get him to turn his head. I'll do the rest. Throw the coin closer. Tuh, tahu dekat kurang. Areanya ini ya, sa. Radius yang biru ini. Heads or tails. What's that noise? Okay. Langsung lari.
Go, go. Oh, langsung dibunuh ya. Remember. Itu ya asik ya, teman-teman. Act fast. We always hide the body. You've been paying attention. Dan harus hide the body, harus disembunyikan korbannya kita ini biar gak ketahuan. Jadi korbannya kita bunuh, harus dibunuh. Harus dibunuh, harus dipindahkan ya. Let's go. Naik, naik. Go, go, go. Sini, sini. Sure thing. Showdown mode. Sure. I hate horses, Billy. Ketahuan kita hampiran. I'm just standing here. I'll get it done. Oh, kalau pita shift, jadi kita kasih waktu untuk berpikir, teman-teman. Tentang ngelakuin apa itu. Coba ya. Throw coin at the horse. One fake coin coming up. Oh, jadi kayak gini aja sih. Kita bebas mau ngelakuin apa aja. Continue atau execute? Execute. Nah. Terus throw coin lagi. On my way. Lo, salah, salah. Salah, salah, nggak gitu. I'm gonna shoot you in the ass. Right, on my way. Cepat lagi ya. Need some change? Oh, tendang ya. Glad I picked up these. Ya, ya, ya. Asik, asik caranya. Ini tiap kita apain gun woman-nya? Hey, Pa. Yeah. How many men does Frank have? Doesn't matter, boy. One on one, you always got a chance. You just gotta thin out the pack. Gitu caranya, asik ya. It's now or never. Ditendang langsung sama si kuda. Locked. Quick save. No surprise there. Keep your head down. There's more of them. Oke, kita save ya, teman-teman. Biar aman. Terus siapa ngapain ini perintahnya? Oh, pakai dodok tadi itu benernya aman ya. Hear about Lindbergh? She went and broke down with the glass bottle. Ooh, that explains why the old bastard has it in for her. Bisa nggak pakai ini tadi? Still got plenty left. Langsung ya, masuk. Sip, man. Terus ke sini ya kita jump cross. Tapi paling dodok ini aman kok. Kita sama yang garis-garis ini ya. Jadi ngom bilangnya sih itu kalau sama dodok sih aman. Loh malah pergi. Oh, setelah kita ke atas malah nak pergi dia. You don't scare me. With any breeze. See the one in the back near the cliff. Find a way to distract him with your coin. Then I can take them both out. Oke, teman-teman. Kita kayaknya misinya harus ke sini. Dan ini ada dua orang yang jaga ya. Berarti kita harus mengalihkan perhatian orang ini. Dia soalnya jaganya ke arah sana semua dan orang ini ke sini. Jadi dua-duanya terjaga ya. Dan kayaknya aman ini lewat daerah sini loh. Tinggal caranya gimana? Ini aman ya di sini, batu dan sini juga aman jadi daerah sini. Oke, oke. Kita coba dahulu ya, turun dulu. Aman kok di sini. Aduh. Kok lompat, teman. Oke, berarti lewat belakang ya? Oh iya, lewat belakang, teman-teman, aman ini. Walah lah. Aku mikirnya terlalu keras ini. Padahal benernya kayak gini aman loh. Oke. Tinggal kita coba alihkan ya ini berarti. Ini aku pengen ngetes dulu. Come on, turn around. You hear that?
Wow, sip. Wow, emang kita harus ngalihkan perhatiannya orang ini ya, supaya bisa ditepan, dipisau sama orang ini, sama bapak kita. Kasih kisarannya. Tie him up and quick before he comes to. Ayo, apa lagi? On my way. You can hide the bodies in. Kita dapat menyembunyikan di asal anu. Ini kita kembali dulu supaya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pukul juga semaput. Kita bawa taruh ke sini ya. Masih keberatan dia. Saya kecil soalnya, kayak sama bawa. Oke, taruh. Let's go. Langsung terasuk merasuk di tanah ini ceritanya. Kok sangar. Let's go. Jadi harus disembunyikan ya bodisnya. Emang cara-caranya gitu ya. Get moving. Alt. Oke, untuk rotate ya, teman-teman. Sure. No problem. Ayo. It's now or never. Lompat. Ush. Kasih aksi gitu juga ternyata. Gimana lagi, Pak? Where they all come from? Don't matter. See that crane up there? Yeah. How about you go over there and make a delivery? Coming right up, sir. Wah, harus naik ke atas ya. I got this. Ini kita dikasih tugas sama bapak kita ini. Harus pakai crane ini. Jadi ditembak kayaknya turun ke bawah ya. I'll get it done. Baik, kita harus naik ke atas. Padahal areanya dua orang ini nggak bisa ini. Sudah ke apa? Ke distract apa? Gak bisa ke distract ke. Dia patrol banget area sini. Jadi kita harus lewat mana? Sure thing. Kita harus lewat sini. Ini ada semak belukar ini. Kita naik ke sini. Kayaknya ini dia bisa lihat kita areanya. Pakai koin. Distract lagi. Need some change? Hey. Sure. Oke, sip. Naik, naik sini, sini. Leave it to me. Oh. Who do we have here? Hey, you looking for Frank? See that? No. Oke, teman-teman, kita dikasih tugas sama bapaknya ini buat kesini ya. Terus nurunin crane-nya, jadi langsung nibani menjatuhkan ke tiga orang ini. Soalnya kita kalau naik langsung dibunuh gak? Naik ke atas bunuh gak bisa. Ada dua orang yang ngawasi ini. Satu Poncho dan gunman ini. Kalau naik ke atas ini ke ketahuan. Jadi kita disuruh sama bapak kita menyelinap. Ini kayaknya dari sini bisa, ada semak belukar. Naik di sini ya. Tapi ada orang ini loh, dia pengawasannya kalau kita naik ketahuan ini. Soalnya bukan area garis-garis ini juga, berarti kita harus pakai koin untuk distract. You hear that? Oke, naik, naik. Ayo. Langsung belakangnya, belakangnya. Iya, agak sadar ya. I got this. Naik ke atas ini, pakai semak belukar ini ya. Apa ini? Lagi. You can highlight. By pressing, oh, tekan H ketahuan semua yang bisa. Option-option mana aja yang bisa diklik. Sure, no problem. On my way. Bisa lompat gak? Oh, bisa, bisa. Jadi kita harus ini dulu ya. Apa ini? Ini kontrol dulu, dijatuhin dulu. Blak. Asik. Sure. Turun. Selesai turun nice ya job, kita buka sini. Now stay right there. I'll come to you. I'll come to you lah. Aku malah kesini kok. Wow. I'll come to you tapi main datang. Ini agak bingung ya 2D-nya ini teman-teman. Good job, boy. You know the drill. You wait till I'm back. I thought I was ready this time. Next time, I bet. I said the same thing last time. Why can't I come with you? Kenapa aku nggak boleh ikut denganmu, Pak? A gun, huh? Kasih aja aku senjata. I want to see you hit that tree from 15 paces. Suruh pakai flying knife nih. Kalau kamu bisa, lulus. Alah, lo bisa. Jangan ngamuk. Oke,
When you pull that off, you're ready for a gun. Kalau kamu bisa pakai ini. See you later, Johnny. Kamu siap untuk senjata. THQ Nordic Prussian Desperados D3 Mimimi Games. Chapter 1, The Doctor and the Bride. Ya teman-teman, itu ya, kita awal-awalnya aja, aku skip sampai sini aja ending video pertama ini. Dengan sampai chapter 0 ya ceritanya, ini perkenalan introduction-nya ya. Dimana kita tadi ada Johnny sama James, Johnny Cooper sama James Cooper ya. Mereka sama-sama pekerjaannya, cowboy. Dan masih kecil itu kayaknya, James-nya. Oke, kita continue, lihat aja setelah ini kayak gimana untuk kita tahu apa yang akan kita lakukan next. Pick her clean, boys. Take everything that shines and anything what could drink a man blind. Oke, seperti ini ya kilasan teman-teman untuk video selanjutnya. Sampai bertemu di video Tatuto khusus Desperados 3 selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye. Come this way. Let's flank him. Damn! He saw us! Shoot him dead, boys! Ha! Another notch for Big Ann! Hey, leave some for me! Wonder what's in here. Something tells me you ain't here punching tickets. Huh. Seems like we made an unplanned stop. I'd better go find out what's holding us up.